Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, PPSDM Migas melakukan apel disiplin pegawai dan halal bihalal 1443 Hijriah di lapangan upacara depan Gedung Laboratorium Dasar PPSDM Migas pada Senin 9 Mei 2022. Apel pegawai dan halal bihalal kali ini dihadiri oleh Kepala PPSDM Migas, Wasito Tunggul Nusanto dan manajemen serta diikuti oleh seluruh pegawai PPSDM Migas. Kepala PPSDM Migas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mengajak seluruh pegawai PPSDM Migas untuk memanfaatkan momen ini dan saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain, sehingga terciptanya sinergi untuk lebih menyukseskan kegiatan-kegiatan di PPSDM Migas.